kita sebar-sebarkan benda yang baik. Kita bukan cakap benda yang jahat, kita cakap benda yang baik. Dan bukan cakap benda baik, kita cakap benda betul. Kadang-kadang yang betul ni kan, bukanlah semua boleh terima, betul tak? Kadang-kadang yang betul ni menyakitkan hati, tapi terpaksa diterima sebab dia benda betul. Dalam dunia sekarang ni, kalau kita cakap benda baik je, tak semestinya baik tu betul. Ingat tu, tak semestinya benda nampak baik tu betul. Ada kadang-kadang nampak jahat tu sebenarnya betul. Kena belajar undang-undang tu. Kena belajar undang-undang. Kita mungkin Abid Liu ni, pada gua, dia ada, walaupun dia orang baik tu, dia orang baik, niat dia baik. Gua tak bersangka buruk pada dia. Gua percaya dia pakai duit dia, gua percaya dia pakai usaha-usaha dia, gua percaya ramai orang tu hutang budi, tu hutang nyawa dengan dia. Itu gua percaya, dan gua percaya korang-korang semua penyokong Abid Liu pun sama, termasuklah penyokong Ustaz Abu pun tahu benda tu sebenarnya. So jangan gaduh-gaduh. Benda tu betul. Apa yang niat dia tu, itu niat dia tu lillahi ta'ala lah. Kita pun tak tahu, betul tak? Kita pun tak tahu niat tu antara dia dengan Tuhan. Tetapi apa usaha dia tu betul, dan yang betul kena sokong. Tetapi di musim PKP ni memang ada benda-benda yang kita boleh buat dan benda yang tak boleh buat. Jadi apabila dia mengeluarkan post begitu, yang dia sanggup engkau untuk membantu orang kan, kita kena lihat dari sudut, pelbagai sudut. Dari sudut moral, dari sudut moral, dari sudut moral dia bagus, betul. Dari sudut agama, membantu orang, betul. So dia dalam dunia ni, kau kena tengok benda tu betul atau salah berdasarkan beberapa faktor. Dalam sosiologi ada belajar benda ni. Sesiapa student sosiologi ada belajar benda ni. Apakah menjadikan benda itu betul? Nombor satu, dari segi moral. Dari segi moral atau culture dia, budaya setempat. Nombor satu, apa dia membantu orang, betul niat dia. Kemudian dari segi agama, ya betul agama Islam suruh tolong. Walaupun susah macam mana pun tolong, dia perang macam mana pun tolong orang, betul, betul, betul. Tapi dari segi undang-undang, undang-undang tak betul lah kat Malaysia sebab akta telah dikuatkan. So dia 2-1. 2-1. So overall dia masih betul. Overall dia masih betul. Sebab itu dia tidak ditangkap. Faham? Dia ada kelemahan. Kelemahan ni nombor satu, pasal undang-undang tu dia memang lillahi ta'ala. Ni fighter. Dia langgar-langgar. Okay. Nombor dua, kelemahan Ustaz Abid Liu. Tapi kelemahan nombor dua ni bukan sebab dia tidak berpengetahuan. Macam mana gua nak cakap Takut dia terasa. Gua takut Abid Liu terasa. Kalau Abid Liu tengah menonton ni, gua minta maaf awal-awal. Tapi gua kena cakap, Abid Liu ni, dia bukan Melayu. Abid Liu ni dia orang Cina, bangsa Cina. Dia belajar masuk Islam, dah jadi orang Islam, jadi ustaz. Jadi mungkin Ustaz Abid Liu ni dia tidak faham budaya Melayu. Apa itu budaya Melayu yang menyebabkan dia kena? Budaya Melayu yang menyebabkan dia kena adalah perasaan tidak puas hati, iri hati, dengki, cakap belakang. Benda-benda ni ada pada Melayu. Yang Ustaz Abid Liu gagal untuk memahami sebab dia orang Cina. Dan gua atas ini gua minta maaf pada Ustaz Abid Liu. Kesal. Gua rasa kesal. Okey, gua rasa kesal sebab benda ni berlaku. Sebab dia orang Cina, dia tak faham benda negatif tentang Melayu ni, cakap belakang, baling batu sembunyi tangan. Ada, kita orang Melayu. Gua sendiri orang Melayu, gua mengaku. Tak maaf, tadi gua ada terbaca Ustaz Abid Liu ada surat dan sebagainya. Kalau dia ada surat sebagainya, dia tak boleh pergi keluar macam tu saja, bro. Gua bekerjasama dengan banyak NGO. Gua bekerjasama dengan banyak NGO. Kita nak bergerak daripada A ke B, macam contohnya Isnin nanti nak hantar daripada Shah Alam ke Terengganu, gua perlukan surat setiap kali keluar. Setiap kali keluar gua kena sediakan surat. So tolong sesiapa yang bercakap Ustaz Abid Liu ada surat, tolong selidik dengan lebih dalam lagi. Zaman PKP ni bukan senang. Orang ada surat pun akan dipersoalkan dekat roadblock. Kau tanya budak-budak apa tu? Budak-budak food pantek ni. Budak-budak food pantek ni. Diorang dah pakai delivery, baju delivery, pakai motor delivery. Kan? Memang food pantek lah. Pun kena tahu roadblock, kena check juga. Kena check juga. So jangan cakap berdasarkan pengetahuan kau baca cerita yang
Abid Liu ada surat pelepasan daripada hospital dan sebagainya, dia boleh keluar 24 jam ikut suka hati mak bapak dia. Tak boleh. Faham tak? Gua cakap benda betul. Gua bukan cakap benda baik. Gua cakap benda betul. Ingat eh, gua cakap eh. Gua cakap benda betul. Bukan benda baik. Sebab dalam dunia ni, tak sebetulnya baik itu dianggap betul. Yang betul tu, yang baik tu, itu antara kita dengan Tuhan. Itu akhirat nanti. Sebab tu gua cakap, Ustaz Abid Liu buat dua benda betul daripada tiga. Undang-undang ni dia sikit. Dia ada kelemahan sikit. Sebab tu dia kena. Tapi dia kena pun bukannya kena jenayah. Dia kena cawangan khas. Dan tak ada tangkapan. Dan tak ada perlu jaminan polis. Ingat, bila gua, bila Lando cakap ni, gua cakap benda betul. Okay. So, kelemahan dia kat situ sebab dia dia bukan bangsa Melayu. Dan ada ramai orang-orang Melayu kita ni yang macam gua cakap tadi. Termasuk Melayu. Dia tak faham budaya Melayu. Kadang-kadang. Macam gua, gua pun kena. Gua orang Melayu. Gua pun kena, bro. Gua pun kena. Turap jalan pun kena tangkap. Orang mengadu. Polis buat kerja. Macam gua cakap, polis buat kerja. Polis laksanakan kerja dia. Gua tak salahkan polis. Tangkaplah. Tak ada masalah. Tak ada pun. Setiap kali Lando kena tangkap, solar dari tinduk Lando. Tak ada. Gua deal dengan polis lama. Dan polis pun bagi kerjasama yang baik. Dan jangan lupa, Abid Liu pun cakap, pihak polis bagi dia kerjasama yang baik. Maksudnya, polis bagi kerjasama yang baik. Tidak ada tekanan. Tidak ada tidak ada sampai stres-stres. Dia tak ada stres pun. Tetapi apa tindakan dia yang kata dia dah mula macam dia dah mula bimbang nak hentikan bantuan kepada masyarakat, pada kawan-kawan lain tu, gua rasa, gua baca tadi yang dia mula apa, dia macam dia akan menghentikan sementara, betul eh? Dia menghentikan sementara bantuan kepada orang ramai, tetapi dia masih menyalurkan bantuan melalui akaun bank. Dia ada tulis, gua baru baca tadi. Dia kata, Ustaz Abid Liu kata dia tidak akan keluar. Dia tidak akan keluar ke sana ke sini, tetapi dia akan menghulurkan bantuan terus melalui Facebook media sosial, akaun media sosial dia. Baguslah tu. Alhamdulillah lah. Maksudnya dia masih lagi memberi bantuan di samping menghormati PKP ni. Baguslah. Salut Ustaz. Salut Ustaz Abid Liu. Maksudnya dia dah belajar. Dia dah belajar sikit. Dan gua mohon lah, kalau boleh Ustaz Abid Liu, inbox gua. Kalau ada penyokong Abid Liu, tolong beritahu Abid Liu, inbox gua. Gua sanggup menjadi penasihat dia. Percuma. Percuma. Beritahu Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu kalau menonton ni, Lando, saya Lando Zawi, berpengalaman handle banyak NGO. Kena tangkap kena tangkap pun banyak. Kan? Ada peguam, kita ada 9 peguam dengan Brotherhood. Apa-apa Ustaz Abid Liu memerlukan nasihat teknikal daripada gua, free of charge. Lillahi ta'ala. Okay? Beritahu, beritahu. Dan kepada penyokong Ustaz Abu, fans. Ni satu eh. Tadi gua ada baca, Ustaz Abu fans. Yang dia macam kutuk netizen sikit. Dia kata, wah ni betul. Dia macam, dia happy. Bila Ustaz Abid Liu masuk kena panggil siasatan. Ustaz Abu fans ni, wapaw lah. Wapaw lah. Sebab Ustaz Abid Liu tu buat benda betul. Yang kau nak orang kata jadikan isu dia kena panggil dengan polis tu, apa hal? Apa hal? Berani? Abani? Panggil admin Ustaz Abu fans tu jumpa gua. Panggil admin dia duduk depan gua. Gua tengok berani tak buka mulut. Wapaw lah.